Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman jasmani dan masih memberikan kita rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah. Salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan semoga kita semua kelak mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya salam hormatku kepada guru besar Padepokan Sendang Sejagat Mamas Karyo dan salam sayangku untuk master hormat mbak terhormat Padepokan Sendang Sejagat dimanapun Anda berada. Dan tentunya dengan kalian juga sahabat-sahabat subscriber semua, unsubscriber semua, semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat semua, pada hari ini ya kita sudah selesai melaksanakan kurban Padepokan yang mana alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan juga ini kita sedang memantau pergerakan-pergerakan dari musuh karena mereka tadi tuh sudah benar-benar kurang ajar banget sama kita para kesatria. Mereka sampai menyiksa kami dan menyekap kami. Kan gila benar tuh. Makanya kita harus was-was. Tapi syukur tadi Bunda Mawar itu sudah menyelamatkan kita dengan air suci ataupun air mujarab dari Goa Gendam. Yang mana air itu katanya mampu untuk menyadarkan para kesatria, ya. Air itu mampu untuk menyadarkan kesatria. Tapi harus mengenai kepalanya. Nah, tadi itu memang mereka terkena tapi tidak terkena kepalanya. Makanya kita harus lebih berhati-hati lagi sahabat-sahabat. Kita sambil selawatan ya sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat salu alai salam salawat salu alai khairil alal anam. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Maula ya karimu habibana ya sayyidina wulida habibu wa khoduhu mutawaridu wulidal habibu wa khoduhu mutawaridu. Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wa nuru min wa janatihi wa janatihi ya tawakkudu. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain? Astagfirullah, kamu mau ngantar daging kurban? Ini kepala lembu dari mana? Kepala lembu dari mana? Kamu tidak perlu tahu, intinya saya baik dengan kalian, jadi saya memberi ini kalian ini. Dan ini ada dagingnya juga. Saya memberi ini kepala. Tapi otaknya udah saya makan. Astagfirullahaladzim. Nah, kalian tulangnya saja. Allah Akbar. Nah, setelah itu ini dagingnya untuk kalian. Saya baik dengan kalian. Saya nggak ingin ada peperangan lagi di antara kita. Ah, mana mungkin? Ya buktinya saya membawa ini. Gak mungkin. Kurang apa saya untuk kalian? Ini tadi saya hanjar. Pak. Segini kan? Segini kan? Ah, kamu ingin matanya biar saya congkel? Ah, enggak. Saya gila, saya ngelihatnya. Ini dagingnya untuk kalian. Bilang sama Karyo.
Michael datang membawakan daging untuk kalian semua. Bahwasanya kami tidak ingin ada lagi peperangan di antara kita. Gimana? Aku gak mau. Baik saya kan membawakan daging ini? Enggak mungkin. Ya kamu cek sendiri benar kepala sapi bukan? Ya kepala sapi. Nah, tapi ini kok aneh ini sih. Aneh gimana? Coba ini kamu buka. Ya itu daging. Ya saya tahu itu daging. Ya kamu kira ini apa? Roti bakar. Ih, ini loh. Tunggu. Ini dagingnya teksturnya kok beda? Apanya beda? Ya namanya dagingnya seperti itu. Dan aromanya kok gak kayak bau daging sapi ataupun daging kambing? Kamu ini daging apa yang bener aja? Daging sapi? Ini kan kepalanya saya bawa. Iya. Mana ini kepalanya mungkin? Saya gak mungkin berbohong. Ini daging sapi, ini kepala sapi dan ini dagingnya. Tapi baunya itu beda loh. Baunya beda seperti apa? Baunya itu tidak seperti kambing ataupun sapi. Jadi baunya seperti apa? Kok baunya agak nggak ada baunya sama sekali, tapi sudahlah, terima saja ini namanya saya sedang. Tapi ini amisnya sangat luar biasa loh. Berbaik hati dengan kalian. Tapi ini daging sapi dan ini kan kepalanya. Apa mungkin saya berbohong? Nggak mungkin. Tapi ini dagingnya itu, ini tuh baunya tuh bukan kayak daging sapi ataupun daging kambing. Ini baunya nih lebih ke kayak darah. Amis. Kan tidak ada darahnya, Hans. Lihat, bersih, sudah saya cuci. Iya, tapi baunya itu tidak amis seperti daging sapi ataupun daging kambing. Kamu kamu yang benar aja. Jangan-jangan ini daging manusia. Kamu tidak boleh memfitnah saya, Hans. Saya tahu loh, dari teksturnya ini berbeda. Kamu tidak boleh memfitnah saya. Aduh. Tunggu dulu. Ini tulangnya? Loh. Tulang. Bukan? Tulangnya aja kayak gini. Jadi seperti apa tulangnya? Ah, kamu yang benar aja. Itu daging apa? Saya datang kemari dengan baik-baik. Daging apa ini sebenarnya? Daging sapi. Kan kamu cek sendiri ya. Kamu cek. Apapun saya buka kan ini kepala gini kan? Enggak. Enggak mungkin. Saya enggak percaya itu daging apa. Ini untuk kalian. Astagfirullah. Yang kamu sebagai mungkin kepala timnya ya. Kamu selalu hadir dimanapun. Saya sebagai perumpama dari mereka, mewakili mereka, Jambrong dan Paing. Kami tidak ingin ada lagi peperangan di antara kita. Dan saya membawakan ini sebagai tanda maaf kami. Wah, enggak mungkin saya enggak percaya. Udah yuk, kalau enggak kita sholat yuk. Silakan saja. Itu hak kalian. Kenapa kamu seperti itu? Untuk kalian. Ambil. Sahabat-sahabat, saya mau usir dia dulu baru nanti kita sholat. Karena dia ini kalau nggak diusir pastinya bakalan mengacau di sini. Eh, Michael. Ya. Sudahlah. Astagfirullahaladzim. Tapi sayang, otaknya udah saya makan. Otaknya udah saya ambil. Jadi kalian tinggal daging-dagingnya aja sama tulang-tulangnya. Untuk kalian. Ya itu nikmat. Saya nih sudah berbaik hati kepada kalian. Kami tidak ingin ada peperangan lagi di antara kita. Ya seperti kejadian tadi ya, saya minta maaf ya. Itu semua tadi sudah disuruh. Kamu lihat sendiri, Jan, Handoko seperti apa? Kamu jangan memfitnah seperti itu. Lihat, buktinya Handoko tidak kami apa-apain. Dia makin sehat. Dia tidak kenapa-kenapa. Dia tidak kami ikat. Seperti kalian yang kami ikat. Karena Handoko sudah memberitahu. Apa yang sudah diberitahu, Ma? Dia sudah memberitahu bahwasannya kesatria akan menyerbu. Kamu jangan berkata. Hey, kamu tidak tahu tidak, Butia datang belakangan. Di antara kalian. Dia yang memberitahu. Kamu jangan memfitnah. Saya sih enggak peduli mau dia itu bersekongkol ataupun enggak sama kamu, saya enggak peduli. Bukan urusan saya. Terus?
Kamu jangan sampai jatuh. Nanti mereka tidak mau makan. Pikirannya ini bukan daging sapi. Ini khusus untuk kalian. Karena bagaimanapun kita adalah teman dan saudara. Jadi saya memberikan daging ini sebagai tanda maaf kami. Bahwasanya kami sering mengganggu kalian. Lihat ini kepala yang sudah kami beri. Dan ini dagingnya yang sudah kami beri juga. Kita berbagi rasa. Kita berbagi rasa. Han. Kamu mau menerimanya? Saya nggak percaya karena ini bukan, saya yakin ini bukan daging daging kambing ataupun daging sapi. Teksturnya beda. Saya paham dan baunya, aromanya juga beda. Aromanya beda gimana? Kamu dapat daging ini dari mana? Daging dari mana? Saya dapat ekor sapi sana. Saya potong. Sapi kamu potong? Ya. Kepalanya? Ya. Tapi ini baunya beda. Apanya beda? Daging ini beda baunya. Ini tuh daging sapi. Kamu kurang percaya dengan saya. Coba kamu makan. Hei, saya bukan kanibal yang makan daging seperti ini. Nah, kanibal? Kanibal itu memakan sesama. Iya, maksudnya memakan daging. Tidak. Wah, yang benar aja kamu. Ini ada lidahnya. Nih. Ini lidahnya ini, aku ambil. Tapi beda beneran, serius. Apanya beda? Lihat ini, lidahnya kan sama. Ini lidahnya nih. Saya kurang apa coba untuk kamu. Saya baik dengan kamu. Astagfirullah. Apa kamu? Itu sangat berbeda. Kamu jangan menipuku. Kamu terima saja daging ini sebagai tanda maaf saya. No. Dan kami tidak akan melakukan peperangan lagi. Kalau saya tidak mau? Berarti kamu tetap mengatakan perang. Kita sudah peperangan ini. Ini daging ini bukan daging sapi. Katakan sejujurnya. Jangan menipu kami. Katakan sejujurnya. Ini bukan daging sapi. Ya, saya tanda. Daging sapi tidak seperti itu. Memangnya namanya kejahatannya jika sudah berbuat baik. Tidak terlihat, tetap akan terlihat kejahatannya. Kami itu berusaha menjadi yang terbaik dan agar terbaik lagi. Masa kami salah sih memberikan daging seperti ini? Bersilaturahmi kepada padepokan Sendang Sejagat yang dipimpin oleh guru besar Mamas Karyo. Kami bersilaturahmi di sini dan kami akan menjadi seorang yang berbaik hati lagi dan menjadi muridnya. Masa kami gak boleh memberikan daging ini ucapan terima kasih? Dan kita sudahi peperangan ini. Hey Michael, saya itu bukan orang yang bodoh. Saya itu bukan orang yang goblok. Saya itu sudah besar, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya tahu. Terus? Tapi ini memang benar bukan daging sapi ataupun daging kambing. Bahkan daging unta pun tidak seperti itu. Kamu katakan saja sejujurnya. Ternyata kamu kesatria yang hebat. Yang memberikan daging ini aja kamu katakan itu bukan daging sapi. Kenapa kamu menyerang saya, ha? Hei. Kamu terima itu. Itu adalah daging manusia. Hei. Dan kamu tahu lidah tadi? Itu adalah lidah manusia. Hei, kamu bawa ini. Untuk kalian. Makanlah daging itu. Kamu jangan seperti itu. Astagfirullah. Waduh, sahabat-sahabat. Gimana nih, sahabat-sahabat? Kayaknya... Waduh, ini bahaya nih. Ini... daging ini bukan daging sapi. Coba lihat tuh. Kan beda, sahabat-sahabat. Tuh, beda. Beda, ini bukan daging sapi, bukan daging kambing. Baunya juga baunya itu sangat-sangat beda, sahabat-sahabat. Saya merasakan ternyata memang benar itu daging manusia. Dan dia juga sudah mengakuinya. Apa yang harus kita lakukan, sahabat-sahabat? Atau daging ini kita buang aja gitu ya? Tapi aduh, atau kita kubur aja ya?
kita kubur aja karena ini ada tulang-tulangnya juga sahabat-sahabat. Mana tadi tulangnya? Nih tulangnya nih. Ini tulangnya nih. Kayak tulang tangan ini, kayak dari teksturnya sih kayak anak remaja ataupun anak kecil ini. Nah, bahkan lidahnya juga tuh. Lidahnya aja seperti itu sahabat-sahabat bentuknya. Kan enggak mungkin lidah kambing itu sekecil ini. Lidah sapi itu sekecil ini enggak mungkin sahabat-sahabat. Kalian juga pastinya tahu. Lalu bagaimana kalau menurut kalian? Benar atau tidak perkataan saya? Alangkah lebih baiknya nih, gimana nih? Kita kuburkan aja ya sahabat-sahabat. Kita kuburkan. Tapi kita harus mencari apa dulu nih, mengabari yang lainnya juga nih, karena nih bisa berbahaya kalau kita di sini terus. Bisa-bisa kita yang kena imbasnya ini sahabat-sahabat. Bisa-bisa kita yang kena imbasnya dari kejahatan Michael ini. Takutnya kita dikira pembunuh pula di sini, kan nggak mungkin sahabat-sahabat. Tuh gimana nih ya? Tuh orang juga udah pergi jauh. Kerjaannya kok buat rusuh aja sih. Atau nanti malam kita kerjain aja gantian dia ya. Kayaknya sih seru. Kayaknya sih seru kalau ngerjain dia. Biar kapok dia. Itulah kalau gitu sahabat-sahabat semua. Nantikan lagi ya kelanjutannya ya. Kalau gitu ini saya mau ngabarin teman-teman yang lain dulu. Dan jangan lupa saksikan kelanjutan nanti malam. Ikuti perjalanan kami karena kami akan membuat mereka terkejut. Membuat mereka itu kebingungan. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Cinti paringi mamas karyo, bedia doi sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwoco terus sampe pitu bengi. Waku sabar, iku wajib, biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di sendang sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat strobot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cintungo menghimari kusti ojo simpen dendam mirin jarawati. Ketui soiklas sabar lantawakal, ilmu pisau mancing gawe pukal. Ojo jaluk nanging kutu sabar, margo ilmu itu koyo kembang mekar. Iso merkul, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Sendang, sendang, sendang.
dadah.